silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis, gratis dan gratis. Let's go. I like it Makita. Ini dia produk unggulan dari Makita, yaitu Makita juga. Dia ada di produk Makita teratas, yang di bawahnya Maktek ya. Jadi ada bor listrik 6412 untuk kayu Makita 687. Standar lah, standar, bukan untuk tembok ya. Untuk tembok pun, kalau tembok pun sebenarnya sih bisa, tapi kurang maksimal. Iya, dia coba buat kayu aja, yang standar-standar aja ya. Makanya harganya 687. Nah, ini baru dia. Kalau untuk tembok, untuk bobok, mesin bor listrik HP 1630 untuk kayu dan beton Makita. Untuk visor tembok segala macam bor ini bisa. Ini ada pegangannya soalnya. Dan biasanya ada kuncinya di sini. Nah, ini kuncinya. Nah, nanti dia ada yang buat ngebor, ada yang buat ini, ada biasanya ada gambarnya. Nah, ini harganya 880. Sangat bagus sekali. Dan di atasnya ini ada yang namanya mesin bor listrik HP 2050 untuk kayu dan beton Makita. Harganya 2.337. Ini besar ini. Besar ini, mantap. Dan ini pengaturnya di sini. Nah, ini kalau buat bobok tuh ada di sini nih, tuh. Kalau ini bobok sini, untuk bobok sana biasa di sini. Oke. Nah, lanjut ke satunya lagi. Ini agak lebih besar. Tadi harganya 2.337. Nah, ini dia. Ada yang lebih besar lagi sebenarnya bentuknya, tapi harganya lebih murah dari yang ini. Ya, di sini khusus, tapi dia sih kayaknya khusus buat beton doang nih. Mesin bor listrik HR 2230 untuk kayu dan beton Makita 1.916. Tapi kalau mau dikualitasnya bagus, bagusan ini. Nah, di bawah ini lagi, persis di bawahnya ada mesin bor listrik HR 2460 untuk beton Makita 2303. Makita juga sama. Seperti itu. Dia khusus ya untuk bor beton segala macam, atau lantai juga bisa ini mengganti keramik. Yang ini dua, kalau yang atas kayaknya buat beton aja nih, tapi bisa diaplikasikan lah. Nah, ini dia di bawah perangkat sholatnya. Jadi perangkat bornya banyak ya. Ada mata bor betonnya, di sini ada kuncinya, kabelnya juga tebel banget, tuh luar biasa. Dan di sini ada apa ya, visor ya. Oh enggak, dia mata bornya, mata dudukan buat kepala bornya. Sini ada dari seperangkat bor ukuran 1 sentian lah kurang lebihnya ya, ada yang 8 mili juga, dan boxnya seperti ini. Oke, langsung ke berikutnya, mesin potong. Iya, ini gede lagi, mesin potong Maktek, Makita. Dia mesin potong besi dan SS Makita 2414 NB Makita 2.665. Ya, dia bisa buat motong besi, motong aluminium, dan benda-benda logam lah bisa dipotong dengan alat ini. Makita luar biasa, itu besar. Oke, lanjut ke sebelah sini. Ini juga ada mesin potong lagi. Ya, mesin potongnya itu tadi buat aluminium dan sejenisnya lah. Kecil sih, dia kecil loh. Kecil, tapi itu ada tatakan di sini bulat. Ini bisa diatur karena miringnya. Tuh. Di sini bisa diatur. Harganya 4 juta. Harganya 4.535. Mesin potong aluminium MKT LS 0040 Makita. Jadi memang diperuntukkan untuk aluminium sih ya.
Nah, di sini ada mesin Gerinda. Mantap. Mesin Gerinda harganya 18750. Mesin Gerinda GB602 Pak Kita. Mantap ini. Mesin Gerindanya biasa buat asap batu, pisau, samurai dan lain-lainnya. Oke, langsung ke sini. Ini apa nih? Mesin Gerinda. Wah, gede banget ini. Mesin Gerinda GA7020, Bro. Pak Kita. Iya. 1.960. Gede banget, kayak ikan gabus. Ikan gabus raksasa ini. Nah, di atasnya ini sebenarnya sih ada. Bukan di atasnya ya, di bawah ini tuh ada harganya yang ini dia 1.496. Cuma dia kecil. Kecil barangnya tapi kualitasnya is okay, mantap. Ini dia yang biasa banyak pakai ini ya. Nah, ini harganya 1.496. Beda dikit lah sama ini. Ini gede banget. Nah, ada lagi di bawahnya ini satu lagi. Ini mesin Gerinda GA4030 Pak Kita Pedal Switch. Jadi ada beda lah di sini, ada biasa ada setelannya dikit-dikit, ada setelannya 1.208. Nah, di bawah ini ada lagi satu, dia kecil bentuknya. Tergantung sih, bisa aplikasi ke buat kaca, kayu, besi, apa gitu, bisa buat poles gitu. Nah, ini yang kecil itu mesin Gerinda GA4030 Pak Kita 725. Yang di bawahnya baru ini. Ini Pak Kita sejuta umat. Mesin Gerinda 9553B Pak Kita 638.000 harganya. Wow. Terus lari ke apa nih? Ini mesin hot gun. Ya, blower, mesin blower. Bisa buat pemasangan HPL, takosit, deposit, chopercon, takon, bisa pakai ini. HG 65600 Pak Kita 1.775.000. Dan di bawahnya ada juga yang 6003.654. Ah, mesin blower ya. Fungsinya bisa disesuaikan. Dan ini ada nail gun, mesin staples tapi dis ya. Mesin staples angin AT1022AZ Pak Kita harganya 748. Jadi dia buat aplikasi penyambungan triplek, kayu di sini, jadi bentuknya U, persis kayak staples. Tapi dia nanti pakunya bentuknya U gini. Mesin staples. Nah, yang ini mesin staples angin AF 504Z Pak Kita 1.057. Ini lebih besar. Dia bisa sampai 50 AZ. Berarti 5 cm dia. Tapi dia bentuknya nail gun ini. Nail gun lah sebenarnya sih. Bentuk paku. Ya, lihat bentuk paku, bukan bentuk U atau ya bentuk bukan staples kayak gini. Di bawah ini ada juga yang F30, dia 715 harganya. Wow, mantap-mantap. Nah, terus ini bor listrik ini. Ini bor listrik. Ada baterainya di sini. Bagus banget. Harganya berapa? 982. Yang ini kecil ya. Bor ya, bor charger 1 juta. Kecil tapi harganya lumayan tuh. Sama. Ini juga peralatan bornya ini banyak buat lubang-lubangin kayu dan sejenisnya. Langsung kita ke kebalikannya, di sini ada nih. Mana nih? Satu lagi lebih seru. Nah, ada mesin jahit ini. Bukan, ini bukan mesin jahit, ini adalah mesin jisau. Yang khusus dia dudukannya seperti meja, buat di meja lah, buat kenyamanan. Makanya dia gergajinya lah seperti ini, kecil ya. Medianya dari sini ke sini sekitar 40-an dia barangnya Pak Kita. Harganya how much? Oh, ini dia mesin jisau gergaji bobok SJ401 Pak Kita, harganya 3.975. Oh, mantep. Sini ada on off-nya di sini.
Jadi dia bisa didudukkan di meja atau aplikasi yang lainnya lah, dan kita bisa membentuk kayak misalnya bentuk nulis huruf, huruf nulis apa namanya, buat bentuk huruf, bentuk bintang dan lainnya juga di sini. Nah, ini mesin bobok pisau yang besar, sedangkan ini yang kecil. Ini dia sebenarnya sih produk unggulan dari mesin jigsaw tangan ya. Yang ini dia harganya 2.805. Tipenya F300 BF Makita. Ini paling unggulan. Jadi untuk 8 cm pun dia bisa motong, bisa ngelengkung, bisa apa, dia bisa benari-nari lah ini. Nah, di bawah ini ada yang namanya Makita ini. Jigsaw 43 23 27. Sebenarnya sih ada lagi ya, tapi memang sedang ada. Oh, ini tapi nggak ada produknya, lagi kosong atau memang nggak dipajang. 4329 1.100.000. Sedang ini 890. Ini ya untuk 3 cm setengah 4 cm masih bisa jalan lah, kayu-kayu yang standar. Tapi kalau mau yang kayu keras kayak merbau, jati, itu pakai bisa, pakai itu harusnya. Nah, lanjut ke ini mesin potong keramik juga. Ya, unggulan dari Makitanya langsung 2.525.500. Kecil, tapi ini berat nih. Ada kali 3 kilo ya. Oke. Nah, di sini juga ada mesin profil atau biasa kenal kita dengan mesin router. Harganya 4.114, tipenya 3601 Makita. Awet banget ini mesin, bandel banget ini. Nah, di atasnya lagi ini, agak lebih besarnya lagi, ada lagi yang satu ini. Yang 3600 H 4.900. Mantap, ini lihat. Luar biasa. Oke, terus ke sini mesin Gerindra 1.122 9558 B Gerindra. Sisa sebenarnya kayak Maktek, tapi ini unggulannya ya. Dan ini ada yang big size nya beda-beda, 123 tipenya 9227C, ini 9207. 4.207, ini 4.070.000 Mak kita punya. Dan ini dia mesin serut, serutnya apa nih, serut N 1900B 2.290. Luar biasa, mantap ini, mantap. Dia RPM-nya berapa ya? 16.440 watt. Oke, dan ini dia produk unggulan dari mesin serut tangan, mesin serut 1911 4.020.000. Gede banget ini. Ini orang bawanya gimana nih? Nah, biasanya sih orang ini yang dipakai. Oke. Terus mesin jigsaw, mesin apa namanya, circle. Mesin circle itu tipenya 5800MB 2.900. Kalau Makteknya harganya 1.300-an ya tadi ya. Ini luar biasa juga. Mesin profilnya ada, mesin profil juga ini sama kayak gini. Mesin profil Makitanya harganya 960, tipenya 3709. Wow, mantap. Dan dari circle ini ada lagi kakaknya, itu ini dia magnesium. Circle magnesium, luar biasa ini. Kalau buat belah-belah kayu ini yang mantep ini, nggak bleduk. Mesin, iya, mesin circle 5008 MG Makita 3.740. wah, mantep. Tadi profil udah, ini jigsaw tadi, ada lagi jigsaw ini ya, yang N3701 1636. Ini juga bagus nih, sedang lah. Nah, ini mesin amplas BO 4556 Makita 890. Atas B, bagus. Dan ini dia mesin amplas BO 3700 Makita, harganya 875. Oh, kenapa bisa mahal ini? Ya, satu karena memang kalau yang ini kan panjang, lebih agak ribet. Sebenarnya sih kekuatan gosokannya sama, kekuatannya sama dengan ini, cuma lebih simpelan ini, makanya harganya lebih mahalan ini, beda dikit sih. Tapi dengan body seperti ini, dan ini body panjang seperti ini,
maka sebenarnya sih yang paling enak digunakan adalah ini. Cuma ini adalah model lama dan banyak digunakan sampai sekarang pun sama seperti ini Pak. Oke ya, itu produk-produk mak kita. Mantap banget ini dari Fox. Inilah foto dari sini.